Lama sebelum dunia barat mengenali pahlawan samurai sebagai sesuatu yang dikuasai kaum lelaki, telah wujud sekumpulan samurai wanita di mana mereka adalah sama hebat dan pakar seperti lelaki. Mereka ini dikenali sebagai Onnabujisha. Mereka dilatih sama seperti lelaki, sama ada dalam gerakan bertahan atau menyerang. Mereka juga dilatih menggunakan senjata yang direka khas untuk wanita yang bersesuaian untuk mengimbangi tubuh badan mereka yang lebih kecil. Senjata ini diberi nama Naginata. Selama bertahun lamanya mereka ini berjuang bersama samurai lelaki. Onnabujisha juga diberikan penghormatan serta menjalankan tugas yang sama dengan samurai lelaki. Tanpa membuang masa, mari kita kenali sejarah samurai wanita digelar Onnabujisha. Tentang samurai. Samurai ialah bangsawan tentera turun-temurun dan kasta pegawai zaman pertengahan dan Jepun moden awal dari akhir abad ke-12 sehingga pemansuhan mereka pada tahun 1870-an semasa era Meiji. Mereka adalah penahan bergaji besar daimyo, pemilik tanah feudal yang hebat. Mereka mempunyai prestij tinggi dan keistimewaan yang istimewa. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah, penjelasan lanjut diperlukan. Mereka memakai dua pedang dan mempunyai kiri suit gomen. Hak untuk membunuh sesiapa daripada kelas bawahan dalam situasi tertentu. Beberapa samurai penting dan tokoh-tokoh lain dalam sejarah Jepun mahu orang lain percaya bahawa mereka semua terlibat dengan pejuang menggunakan kod budi pekerti mempertahankan diri Bushido dan mengikuti cita-cita budaya yang tidak praktikal tentang bagaimana samurai harus bertindak. Walaupun mereka mempunyai pendahulu dalam pegawai tentera dan pentadbiran terdahulu, samurai benar-benar muncul semasa Keshogunan Kamakura memerintah dari 1185 hingga 1333 Masihi. Mereka menjadi kelas politik yang memerintah dengan kuasa yang besar tetapi juga tanggungjawab yang besar. Semasa abad ke-13, samurai membuktikan diri mereka sebagai pahlawan yang mahir menentang Mongol yang menyerang mereka. Semasa zaman Edo yang aman 1603 hingga 1868, mereka menjadi pengurus dan ketua estet daimyo yang memperoleh pengalaman pengurusan dan pendidikan. Seorang samurai wanita pertama ialah Maharani Jingu. Pada tahun 200 Masihi, Maharani Jingu sendiri telah mengatur dan memimpin satu peperangan ketika menawan Korea. Pada waktu itu, pemahaman tradisional pada umumnya kedudukan wanita adalah di belakang lelaki dan mereka perlu patuh kepada suami serta mempunyai peranan sebagai suri rumah tangga. Namun begitu, pengecualian dibenarkan terhadap wanita seperti Jingu. Golongan wanita seperti ini dilihat sebagai berdikari, gagah dan berani berlawan di samping samurai lelaki. Setelah Maharani Jingu menjadi pembuka jalan, manakala Onnabujisha yang lain pula mula menempa nama. Sekitar tahun 1180 hingga 1185, satu perang telah meletus di antara dua suku kuasa pemerintah Jepun. Perang Genpei melibatkan perperangan di antara suku Minamoto dan suku Taira yang sama-sama percaya mereka yang layak memerintah. Perperangan ini menjadi kejatuhan kepada suku Taira manakala suku Minamoto pula berjaya mengekalkan kekuasaan mereka. Mereka mungkin tidak dapat melakukannya sekiranya bukan kerana Tomo Gozen iaitu seorang Onnabujisha. Tomo Gozen, legenda Onnabujisha. Gozen dinyatakan sebagai seorang yang sangat berbakat di medan tempur bahkan juga seorang yang mempunyai kepandaian yang luar biasa. Dalam pertempuran, dia telah mempamerkan kehebatan memanah sambil menunggang kuda. Dia juga mahir dalam menggunakan katana pedang tradisi samurai yang panjang. Di luar medan perang dia juga seorang yang digeruni, tenteranya patuh kepada setiap arahannya dan juga percaya setiap gerak hatinya. Dia terlibat dalam politik dan berita tentangnya tersebar luas di serata Jepun. Tidak lama kemudian, suku Minamoto menamakan Tomo Gozen sebagai panglima perang Jepun sebenar yang pertama. Dia sememangnya tidak mengecewakan. Pada tahun 1184, dia telah mengetuai 300 orang samurai menuju ke medan perang berhadapan dengan 2,000 orang pahlawan suku Taira. Tomo Gozen merupakan salah seorang daripada hanya 5 pahlawan Minamoto yang terselamat. Selepas itu, pada tahun yang sama juga ketika pertempuran Awazu, dia telah berjaya mengalahkan pahlawan yang paling terkenal dari suku Musashi iaitu Honda No. Morishige. Dia memengkal kepala Morishige dan menyimpan kepalanya sebagai piala.
Apa yang berlaku kepada Tomo Gozen selepas pertarungan itu tidak dapat dipastikan. Ada yang mengatakan dia meneruskan pertarungan sehingga terkorban, yang lain pula mendakwa dia pergi dengan menaiki kuda membawa kepala Moro Shige bersamanya. Walaupun tiada rekod mengenai Gozen setelah pertempuran itu, ada dakwaan mengatakan dia telah mengahwini seorang rakan samurai dan menjadi biarawati setelah kematian suaminya. Berabad lamanya setelah pemerintahan Tomo Gozen, Onna Bujisha mula berkembang. Pahlawan wanita telah menjadi sebahagian besar samurai dengan melindungi perkampungan dan membuka lebih banyak sekolah di sekitar Empire Jepun untuk melatih wanita muda tentang seni pertarungan serta penggunaan pedang naginata. Walaupun terdapat banyak suku kumpulan tersebar di serata Jepun, kesemua mereka termasuklah pahlawan samurai mula menerima Onna Bujisha. Onna Bujisha terakhir, akhirnya, semasa zaman pergolakan di antara pemerintah suku Tokugawa dan pihak istana Imperial Court pada tahun 1868, satu kumpulan khas pahlawan wanita yang dikenali sebagai Aizu Yoshitai telah dibentuk dan diketuai oleh seorang Onna Bujisha berusia 21 tahun bernama Nakano Takeko. Takeko amat dikenali oleh orang ramai pada zaman ini. Takeko secara keseluruhannya dikira sebagai seorang pahlawan samurai wanita hebat yang terakhir. Manakala pertempuran Aizu pula adalah merupakan penglibatan terakhir bagi Onna Bujisha. Sejurus selepas kekalahan Shogun, pemerintahan Jepun telah diambil alih oleh Imperial Court. Walaupun zaman Onna Bujisha telah berakhir selepas Takeko, namun pahlawan wanita masih ada di kebanyakan tempat. Sepanjang tahun 1800-an, wanita terus mencabar pemikiran tradisional mengenai peranan jantina dalam pertempuran. Ketika sebahagian besar dunia melihat pahlawan samurai sebagai lelaki gagah dan kuat, wanita juga telah menempa legenda tersendiri sebagai Onna Bujisha di dalam sejarah. Latar belakang Nakano Takeko. Nakano adalah anak perempuan kepada seorang pegawai kerajaan dari Aizu, tetapi dibesarkan di Tokyo. Beliau telah sangat mahir dalam seni kesusasteraan dan seni pertempuran pedang iaitu Itorayu. Beliau juga ada tauliah mengajar dalam penggunaan senjata bernama Naginata yang seperti lembing berbilah pedang. Beliau menghabiskan masa selama 5 tahun menjadi anak angkat serta anak didik pakar seni mempertahankan diri Akaoka Daisuke. Tetapi Nakano telah meninggalkan gurunya kerana ingin berkahwin. Kemudian beliau pulang ke kampung halaman dan tinggal bersama keluarga asalnya di Aizu pada tahun 1868. Perang Boshin dan Aizu. Pada masa ini Perang Boshin tercetus di antara Shogun Tokugawa iaitu militer dan penyokong Imperial Court kerajaan nominal. Walaupun Shogun telah menyerah kalah dan hak memerintah telah diserahkan kepada Imperial Court pada tahun 1868, sebahagian daripada tenteranya masih terus berjuang kerana tidak mahu menyerah kalah. Peperangan masih berlarutan di Aizu. Nakano telah menyertai peperangan ini menyebelahi pihak Shogun melawan tentera Imperial Court di Aizu. Disebabkan penguasa di Aizu tidak membenarkan wanita untuk menyertai ketenteraan, Nakano telah membentuk satu unit khas tidak rasmi yang diberi nama Aizu Joshitai yang terdiri dari 20 orang wanita bersenjatakan Naginata. Ibu dan kakaknya juga turut serta di dalam unit ini. Kumpulan ini mengambil bahagian dalam memecahkan pengepungan tentera Imperial. Walaupun hanya bersenjatakan Naginata, Nakano berjaya membunuh 5 orang musuh sebelum dadanya ditembusi peluru yang ditembak dari jarak jauh. Maruah seorang samurai. Penggunaan senjata api atau senjata jarak jauh adalah sangat tidak bermaruah bagi seorang samurai. Ketika hampir merasai kematian dan watir ada musuh yang akan mengambil kepalanya sebagai trofi kemenangan, Nakano telah meminta kakaknya untuk memenggal kepala beliau dan kebumikannya sebelum kepalanya dimiliki oleh pihak musuh. Kekuasaan Shogun akhirnya hancur secara total angkara pengepungan dari pihak Imperial yang memiliki senjata yang jauh lebih canggih. Selepas tamat perang, seperti yang diminta Nakano, kakaknya telah mengebumikan kepalanya di bawah pokok pain di Kuil Hokkaiji. Dan sebuah monumen Nakano telah dibina dalam mengenang keberanian dan kehebatan jiwa insan bernama Nakano Takeko ini. Nama Nakano sentiasa diingati oleh penduduk Aizu pada setiap kali perayaan musim luruh di mana sekumpulan gadis-gadis muda akan berarak tanda memperingati Nakano serta pasukan perang wanita beliau. Pada tahun 1868, berlaku restorasi Meiji yang dipelopori oleh Imperial Court. Pada ketika inilah berakhirnya era Shogun di Jepun dan pengakhiran bagi samurai.
Naginata senjata terhebat Onna Bujisha. Istilah Naginata pertama kali muncul dalam Kojiki pada 712 sebelum Masihi dan digunakan oleh Sami pahlawan Sohei semasa zaman Nara sekitar 750 tahun 11 Masihi. Ia kemungkinan besar berasaskan Guandao China. Dalam lukisan pemandangan medan pertempuran yang dihasilkan semasa Tengyo Namberan pada 936 tahun selepas Masihi, Naginata boleh dilihat sedang digunakan. Ianya pada 1086 dalam buku Oshu Gosanenki, iaitu diary 3 tahun di Oshu, barulah kegunaan Naginata dalam pertempuran dirakamkan. Dalam tempoh ini Naginata dianggap senjata amat berkesan oleh para pahlawan. Naginata adalah senjata berbatang yang secara tradisi digunakan di Jepun oleh golongan samurai. Ia telah dikaitkan dengan wanita dan dalam masyarakat Jepun moden ia lebih banyak dipelajari oleh kaum wanita berbanding lelaki, manakala di Eropah dan Australia Naginata kebanyakannya diamalkan oleh kaum lelaki. Bagaimanapun, ini hanyalah bayangan mudah demografi seni mempertahankan diri di Eropah di mana tidak terdapat kaitan sejarah sebagaimana yang terdapat di Jepun, iaitu Naginata Jutsu adalah bagi kaum wanita. Naginata terdiri dari batang kayu dengan bilah melengkung pada hujungnya, sama menyerupai Guandao China atau Glaive Eropah atau Sovnya Russia. Biasanya ia turut memiliki galang suba seperti pedang antara batang dan mata bilah. Terima kasih kerana menonton video kami. Sila ikuti channel kami untuk video yang menarik.